Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Musan dalam pembelajaran Tafsir Al-Jalalain kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa waffiqna tawfiqas sanihin wa hab lana ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin wa ja'alna minhum wa ma'ahum wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pada tafsir surat At-Takwir dari ayat 15 sampai ayat 29 insyaallah. Namun sebelum dimulai seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu. Alfu alfi sholatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi sholatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi sholatin ma'alfi alfi salamin alaika ya Amina Wahdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu. Maka saya bersumpah. Saya bersumpah. La huruf la ini zaidah. Huruf zaidah, huruf tambahan. Bil khunnasi, dengan bintang-bintang. Bil khunnasi, dengan bintang-bintang. Al-jawari, yang beredar. Al-jawari, yang beredar. Al-kunnasi, yang terbenam. Hiya, yaitu. Hiya, yaitu. An-nujum, bintang-bintang. An-nujum, bintang-bintang. Al-khumsah, yang bintang-bintang. Al-khumsah, yang Zuhlu, yaitu Quran. Wal-mushtari, dan Jupiter. Wal-mirrih, dan Mars. Wal-zuhara, dan Venus. Wa Utarid, dan Pluto. Takhnusu, kalimat takhnusu bi dhammin nuni, dengan dhammah nunnya, ya, takhnusu. Ay yakni tarji'u, kembali. Fi majroha, kembali beredar pada garis edarnya. Kembali, maksudnya beredar pada garis edarnya. Waro'aha, ke belakang. Waro'aha, ke belakang. Bainama taro an-najma. Bainama taro an-najma, dan diperlihatkan. Maksudnya kalian lihat di akhir garis edarnya. Bintang-bintang itu terlihat di akhir garis edarnya. Idh karro, yakni kembali atau balik, berputar. Roji'an, kembali. Ila awwalihi, ke semula. Kembali ke semula. Maksudnya tempat semula. Tadinya memutar. Kalau mau digambarkan, misalkan matahari terbit di bagian timur. Ketika jam 6 sore misalkan terbenam bagian barat.
Nah, itu ketika terbenam dia akan kembali lagi ke putaran atau garis eder yang semula, kembali ke belakang. Nanti besok muncul lagi ke bagian timur, seperti itu. Watak nisu dan lafat tak nisu bikasri nuni dengan kasroh nunnya tadkhulu masuk fikina siha dalam kandangnya. Ay yakni taghibu menghilang atau terbenam fil mawadi'i dalam tempat-tempat allati ya taghibu terbenam fiha di dalamnya wal laili dan demi malam Iza as'asa ketika hampir atau apabila hampir meninggalkan gelapnya. Apabila hampir meninggalkan gelapnya. Aqbala, yakni datang. Bizolamihi dengan kegelapannya. Bizolamihi dengan kegelapannya. Au adbaro atau pergi. Jadi kalimat as'asa itu boleh digunakan untuk akbala atau adbaro. Cuman dalam Misbahul Munir itu akbal lebih sesuai. Jadi demi malam yang telah datang dengan kegelapannya, wasubhi dan demi subuh, iza tanafasa apabila menyingsing, imtadda terus hatta sehingga yasira menjadi naharon siang hari bayinan yang jelas. Innahu sesungguhnya Al-Qur'an ay yakni Al-Qur'an innahu sesungguhnya Al-Qur'an laqaulu rasulin sesungguhnya ucapan atau wahyu Allah yang dibawa oleh utusan karimin yang mulia. Laqaulu rasulin sesungguhnya wahyu Allah atau firman Allah yang dibawa oleh utusan karimin yang mulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala mahaluhur Allah wahuwa yaitu Jibril, malaikat Jibril udifa diidofahkan ilaihi kepadanya, kepada malaikat Jibril linuzulihi karena temurunnya firman Allah bihi sebab malaikat Jibril. Nah, Allah bersumpah demi bintang-bintang yang beredar ya pada garis edarnya dan yang terbenam juga dan demi malam dan juga demi subuh bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan melalui malaikat yang mulia di sisi Allah yaitu malaikat Jibril dzi quwwatin yang memiliki kekuatan ashadidil quwa yakni yang kuat sekali. Syadidil quwa yang kuat sekali. 'Inda dzil 'arsy
di sisi yang memiliki arsy. Di sisi yang memiliki arsy, maksudnya kuat sekali dalam menjaga firman Allah yang akan diturunkan itu, dan kuat sekali dalam menjaga amanah. Jadi tidak dapat untuk berkhianat. Inda zil arsy, di sisi yang memiliki arsy, ay Allah, yakni Allah Ta'ala, mahalur Allah. Makinun, yang memiliki kedudukan. Zi makanah, yakni yang memiliki kedudukan. Muta'allak bihi inda, yang berkaitan dengannya, yaitu inda. Muta'in, yang ditaati. Sama di sana, ay yakni tuti'uhu, mentaatinya. Al-malaikatu, yaitu malaikat. Fis-samawati, di langit langit. Aminin, yang dipercaya. Aminin, yang dipercaya. Alal wahyi, terhadap wahyu. Wa ma sahibukum, dan bukanlah teman kalian semua itu. Muhammadun, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atfun, menjadi ataf. Ala innahu, terhadap innahu. Ila aksir, ila akhiril muqsami alaih, sampai akhir yang gunakan untuk bersumpah. Bahwa, dan bukanlah teman kalian itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimajnunin, orang yang gila. Bukanlah orang yang gila. Kama za'amtum, seperti halnya yang kalian tuduhkan. Walaqad ra'ahu, dan benar-benar atau sungguh telah melihatnya. Ro'a, telah melihat Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, malaikat Jibril. Jadi telah benar-benar Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Alaihi masallatu wassalam, ala suratihi, pada bentuk aslinya. Allati, yang khuliqa, diciptakan. Alaiha, terhadapnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah benar-benar melihat malaikat Jibril bentuk aslinya. Dalam riwayat memiliki 600 sayap. Bil ufuqi, di ufuq. Al mubini, yang jelas. Al bayyin, yang jelas. Wa huwa, yaitu al a'la, ya. Yang paling tinggi. Binahiyatil masyriqi, di sisi bagian timur. Jadi sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat tentang kejadian-kejadian hebat pada hari kiamat, dan di sini ayat-ayat ini menerangkan tentang sumpahnya Allah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang utusan Allah, dan beliau menerima firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril yang memiliki kekuatan di sisi Allah, dan memiliki kedudukan di sisi Allah, dan dia memiliki kekuatan untuk menjaga Al-Qur'an, menjaga firman Allah sampai diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang ditaati oleh malaikat-malaikat di langit, dan juga malaikat Jibril itu sangatlah dipercaya akan wahyu Allah, akan firman Allah yang dibawanya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa, dan bukanlah dia, yakni Nabi Muhammadun, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal ghaibi, terhadap sesuatu yang ghaib. Ay, yakni ma, sesuatu ghaba, yang ghaib. Minal wahyi, berupa wahyu. Wa khabaris sama, dan kabar langit. Bidhonin, itu orang yang dituduh. Ini bimuttahamin, yang dituduh. Muttaham, zonin itu muttaham. Wa fi qira'atin, dan di dalam bacaan lain, bidhod, dengan menggunakan dod, bukan zo, bukan bidhonin, tapi bidhonin, itu qira'ah lain. Ay yakni bibakhilin, orang yang pelit. Fayang kusuh, sehingga kurang
syai'an sesuatu minhu dari Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad bukanlah orang-orang yang dituduh yang mengada-ngada akan firman Allah, dan juga beliau bukanlah orang yang pelit sehingga apa yang diturunkan kepadanya itu tidaklah disampaikan secara sempurna atau dikurangi misalkan. Wa ma huwa dan dia bukanlah, maksudnya ay yakni Al-Qur'an bukanlah biqauli syaitanin, ucapan syaitan mustariqis sam'i, yang mencuri pendengaran. Jadi bukanlah ucapan syaitan hasil pendengaran, hasil mencuri ya di langit misalkan. Rajimin, yang terkutuk, marjum ini yang terkutuk. Fa aina tadhhabur, maka kemana kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi? Fa ayya tariqin, maka jalan mana taslukuna, kalian akan berpijak. Fi ingkarikum, di dalam ingkarnya kalian Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Wa i'radakum, dan berpalingnya kalian anhu dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk, dan Nabi Muhammad adalah bukan orang yang mengada-ngada akan firman Allah, bukanlah orang yang, atau dalam qiraat lain, orang yang pelit sehingga mengurangi apa-apa yang disampaikan atau yang diturunkan kepadanya sehingga tidak disampaikan secara sempurna, bukan ya. Dan Al-Qur'an bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk, sehingga mau kemana kalian pergi ya, jalan mana yang akan kalian tempuh dalam mengingkari Al-Qur'an, dalam berpaling dari Al-Qur'an. In huwa illa, tiada lain, in ma yakni bukanlah atau tidaklah, tiada lain huwa Al-Qur'an illa zikrun, kecuali zikrun pengingat, izzatun nasihat atau pengingat, lil alamina, bagi alam semesta, al-ins yakni manusia, wal jin dan jin. Al-Qur'an sebagai pengingat, liman sya, bagi seseorang, sya'a, yang berkehendak, minkum, dari kalian semua, badalun yakni badal, minal alamin, dari al-alamin, yakni bagi orang-orang yang berkehendak, bi'adatil jari, dengan mengulangi huruf jarnya, yakni in huwa illa dzikrul lil alamin liman sya, diulangi li-nya, bi'adatil jari, dengan mengulangi huruf jarnya, ayastaqimah, hendaknya beristiqomah bittiba'il haqqi, dengan mengikuti yang hak. Jadi Al-Qur'an adalah sebagai pengingat bagi seluruh alam semesta, yakni al-ins wal jin, untuk manusia dan jin, yakni untuk orang-orang yang ingin untuk beristiqomah dalam mengikuti kebenaran. Wama tasyauna, wama, dan tidaklah tasyauna, kalian berkehendak, yakni al-istiqomah, istiqomah alal haqqi, atas kebenaran, illa kecuali an yasha Allah, hendaknya berkehendak Allah Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, Al-Khala'iqi, yakni makhluk-makhluk, istiqomatakum, istiqomahan kalian semua, alaihi, atas kebenaran. Jadi tadi Al-Quran adalah sebagai pengingat atau nasihat bagi seluruh alam semesta, yakni untuk manusia dan jin, yakni manusia atau orang-orang yang berkehendak untuk beristiqomah dalam mengikuti kebenaran, dan kalian tidak dapat untuk beristiqomah kecuali Allah telah berkehendak agar kalian beristiqomah. Sampai di sini latihannya. Ada kalimat-kalimat, makin, zonin, al-mubin, tanafas, silakan diartikan sesuai dengan yang ada pada tafsir Al-Jalalain. Bahasa Arabnya terlebih dahulu, kemudian artinya. Terima kasih.
bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu dari kelalaian saya, apabila bisa bermanfaat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.